motor ko. Switch blade mga bro. Wow, oke. Baru saja satu kill. Wow, instan. Mantap, gede sekali motor. Wow, meta segini mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Ma bro, akhirnya kita kedatangan battle pass baru. Wah, karakternya mantep banget man. Cakep loh ini. Ikuzo. Anjay. Keren 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 sih. Saya suka ma bro sama karakternya. Cakep loh ini. Anjay. Ghost in Shell. Oce pernah nonton ya filmnya Ghost in Shell. Bagus banget mah bro. Karakternya Oce suka tuh yang cewek tadi. Bajunya juga gelap ya. Jadi menurut Oce itu sangat membantu sekali ketika kita berperang ya. Karena tentara itu harus hitam. Tapi tadi ungu. Gak apa-apa mah bro ya. Sama-sama warna gelap ya kan. Oke. Skin-skin yang mantap banget ini mah bro ya. Dan di season ini tuh kedatangan SMG baru ya. Jadi keren banget sih. Woi, ini mah bro ya. Kita langsung aja nih beli yang Ground Force ini mah bro ya. Kalau yang Battle Pass ini kan udah biasa nih. Jadi kita join aja nih. Oke, kita join the Ground Force. Sebenarnya agak kurang paham ya sama Ground Force ini. Tapi yaudah ya, kita coba nih. Ya, begitulah mah bro ya. Coba kita beli deh. Langsung aja kita beli. 800 CP. Congratulations on joining Ground Force. Enjoy its many privilege. Wah, berarti ini privilege-nya lebih banyak ya mah bro ya daripada yang battle pass biasa. Tapi saya nggak tahu sih. Wow, keren sekali mah bro backpacknya. Apa lagi? GKS. GKS ini senjatanya termasuk senjata yang menurut Ocha meta juga ya di season-season terakhir ini mah bro. Dan ini skinnya keren loh. Wow. Anjay, strong arm. Serem banget nih cewek. Motoko. Iya, ada karakter Motoko mah bro. Keren. Kilo. Backpack. Ah, lucu banget backpacknya. Bunny mah bro ya. Keren keren keren. Wow, gimana nih caranya kalau Oce mau beli langsung banyak? Jadi Oce tuh baru satu tier gitu. Jadi privilege ini banyak banget ya mah bro. Dapat plus 10% XP, weapon XP, terus dapat diskon 50% buat buka 10 crate 3 kali dalam 1 bulan. Wih, keren sih. Upgrade tuh BP bundle. Kayaknya upgrade ya. Oce kalau Oce mau beli semua. Oke. Langsung beli semua. Wow. Tapi kalian boleh deh coba yang ground pass tadi ya. Langsung aja mah bro. Kita habiskan. Serius. Ini skinnya tuh kayak beda dari biasanya loh mah bro ya. Mantap nih. Uci suka skin epic di season ini. Wow. Parasut, katana, scarlet. Wow. Calling card-nya keren banget sih. Ampun deh, langsung aja deh. Kita sampai level 25. Deng 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 deng. Anjay. Anjay, calling card lagi. Tapi bagus calling card-nya. Oke. Nah, blueprint-nya kita skip-skip wild lah ya. Langsung level 35. Ding 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 ding. Mantap. Frame-nya gokil. Wow kan. Skinnya tuh bener-bener out of the box. Lihat deh ya. Bentuk-bentukannya tuh aneh ya. Biasanya tuh kebanyakan mengikuti skin default. Bisa aja ya. Nah ini tuh menurut Oce variasinya meningkat. Keren ini mah bro.
Wah, karakternya hitam aja, suka karakter hitam, rambutnya hitam. Coba mukanya hitam, pas dia ucap pakai terus tuh kayak Foxtrot. Keren keren keren, serem banget ini karakter sih. Ampun dah ya, keren banget nih. Langsung aja deh mah bro, Ocha gak sabar kita buka sampai level 50. Deng 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 deng. Anjay. Striker. Shorty. Wow. Shorty. Ocha pernah lihat skin ini. Ocha kira tuh ini bakal di B15 ya. Ternyata ini Shorty dong. Ah, beneran. Emote lucu, emote lucu. B358. Ya, yuk, klik. Switch Blade mau bro. Cek penasaran nih ya. Taruh cek coba ya. Karakter keren-keren banget sih Blackjack tuh. Wah. Oke mah bro, tapi Ocha lebih penasaran sama Motoko. Dan kayaknya Ocha bakal atur loadout karakternya Motoko dan senjatanya Switch Blade. Oke, let's go. Nah, ini udah Ocha atur nih mah bro loadoutnya ya. Keren banget mah bro, ini perpaduan yang sangat keren sekali ya. Asli ini karakternya suka mah bro. Cuman bajunya kayak kelihatan kurang bahan ya. Ya. Enggak syar'i nih. Terus kita lihat nih mau berpas bagian lobby ya. Beuh. Gila, Mbak. Gila. Ini harusnya karakter ini harusnya di draw legendary atau mythic ya. Kenapa Ocha bilang begitu? Karena cocoknya emang ditaruh di tempat itu. Kalau di battle pass nanti jadi pasaran ya, banyak yang make ya karakternya. Ocha lebih setuju begitu sih. Yaudah yuk, daripada lama-lama langsung aja Ocha tes nih keringket mah bro ya. BTW ini attachmentnya belum final, jadi kalau kalian mau ikutin attachment atau gunsmith switchblade Ocha nanti ada di akhir video ya, tapi belum final. Jadi ya Ocha sarankan jangan diikutin dulu ya, buat racikan kalian sendiri. Nanti tunggu Ocha bikin video baru tentang switchblade lagi, pasti itu udah best gunsmithnya tuh. Oke, okay, let's go. Wow, mom bro, ini sih kelihatannya mini banget loh ya skinnya, lihat deh. Wow, mini sekali mom bro. Ocha suka ini yang begini ya, cocok banget buat raser-raser. Soalnya ya view kita nanti tuh jadi lebih clear. Mantap sekali mom bro ya. Kita coba nih buat ngeras nih. Switch blade, let's go. Wow, oke, okay. Itu sih instan. Barusan instant kill. Wow, langsung aja masukin. Wow, instant. Mantap. The best kali Motoko. Wah, meta sini mah bro. Kita ngerasain ini sakit banget. Wow, ya udah mati aja gak apa-apa ya. Peluru Ocha soalnya tadi habis ya. Ini pelurunya gak sebanyak Saber 4 sih. Oke, mantap. Mantap, mati saja dia. Ada orang. Kamu membelakangi saya, Pak D. Tapi enggak apa-apa, mah, bro. Ntar aja dia airstrike. Mantap. Ayo, bro. No! Sakit ini. Main stun. Aduh. Ocha sekarat mah bro. Mantap, sakit banget sih ini. Dapat lagi. Woo! Wah, ini sih harusnya bakal meta. Enak sih Ocha ngerasainnya. Hai. Mati lo. Wah, sakit banget itu mah bro. Mati dia. Mantap. Oh, mantap. Saya main di rumah-rumah ini enak loh. Terus strike saja. Mantap. Ya, parah.
mati kamu. Buh, trofinya kenceng dan sakit juga. Wow, kalian lihat itu mah bro. Ini lawannya bukan kaleng-kaleng loh. Sekarki. Oh, sulti. Oh no. Mengerikan sekali mah bro. Kita tunggu saja. Mantap sekali. Kita tungguin apakah ada yang masuk. Advanced UAV. Mantap pak de. Halo. Halo. Mantap mah bro. Ada mainannya termite dasar bocah-bocah toksik. Halo, let's go. Sulit sekali mah bro, tapi ini super enak sih, super enak sih. Oceknya 50 loh, ini enak banget. Switchblade ini enak banget. Wow, the best sih, the best, the best, the best. Ini pusat yang pertama Oce ya. Tuh Oce bener-bener nggak main ranked dulu ya sebelum Oce tes Switchblade. Wow, dan lawannya ini menurut Oce dari aim-aimnya ya, ini lumayan jago. Ya lumayan pro lah musuh-musuhnya. Ya mabro, kayak bentar aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian mau lihat attachmentnya nih silahkan ya gunsmith ini ya. Oce pakai monolith suppressor, MIP light barrel, OWC skeleton stock, OWC laser tactical, dan extended magazine A. Oce masih bingung apa yang perlu dibedah ya. Biasanya kan kalau Oce pakai pertama kali dan ada yang kurang nih, Oce tuh pasti ngerasain mah bro. Apa kurang dari strafingnya, nanti Oce bakal nambahin ADS movement speed. Apa recoilnya dari yang tadinya acak-adul jadi Oce harus benerin ya. Dari yang tadinya Oce pakai attachment yang memperbagusin mobility, jadi Oce pindah ke bullet spread atau ya attachment yang memperbagusin recoil gitu loh mah bro. Oke. Mungkin beberapa saat nanti Oce akan bikin video yang best gunsmith untuk Switchblade ini, oke? Yaudah mabro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Makasih banget ya udah menonton. Terus kalian kalau mau beli akun COD untuk kalian yang baru main atau kalian bosan sama akunnya kalian, langsung aja kalau Instagram @ kita jubelin. Di sana banyak pilihan akun untuk kalian ya, yang ready itu masih ada ratusan mabro, oke? Langsung aja di follow ya. Dan yap, see you mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.